tujuan diadakannya buka bersama ini tentunya untuk menjalin silaturahmi ya dengan agenda ramah tamah. Jadi antar pengurus klaster satu dan lainnya itu bisa saling kenal dengan tujuan bisa improvisasi antara program estate dengan program RT/RW. Dalam waktu singkat kami merencanakan ini dan ternyata mendapatkan respons yang sangat baik ya dari pengurus RT/RW. Acara buka bersama ini mungkin yang pertama kali ya yang saya tahu diadakan oleh PEM. Cukup appreciate karena berarti kan PEM bisa menjadikan para warganya seperti partner gitu ya. Jadi memang kita bisa ngobrol, bisa komunikasi. Lebih ini aja ya, antusias lagi lah kita sebagai pengurus bisa bertukar pikiran, bertukar cerita gimana baiknya nanti ke depannya harus seperti apa. Tentunya kita tim pengurus ini berusaha melakukan yang terbaik untuk klasternya masing-masing. Harapan kedepannya komunikasi semakin baik, hubungan juga semakin baik, keterbukaan terjadi, sehingga ketika komunikasi baik, semua permasalahan itu pasti dapat diselesaikan dengan baik.